Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kak Su. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nanti kita boleh share-share resepi yang sedap-sedap. Okey, mari kita mulakan. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk rancangan kita adalah of course, daging. Potong nipis-nipis macam ni. Untuk bahan perapan pula adalah kita perlukan sos cili, serbuk perasa, sos tiram, serbuk lada hitam, mix herbs dan juga gula perang. Ini tambahan, kita perlukan jintan putih dan jintan manis. Mula-mula dah siap basuh, kita masukkan semua bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Masukkan garam. Juga serbuk bawang putih. Kalau tak ada serbuk bawang putih, kita boleh tumbuk bawang putih dalam 3 ulas. Serbuk lada sulah. Masukkan mayonis. Kalau tak ada, kita masukkan cheesy mayonis sebabkan darurat. Tumbukkan jintan-jintan manis kita dan jintan putih kita seperti ini dan masukkan semua sekali. Yang inilah sebenarnya rahsia kita punya perapan yang sedap. Gaul rata. Dan bolehlah kita test-test. Kalau nak manis, boleh bubuhkan gula lagi. Perap sehingga satu malam di dalam chiller atau peti ais yang bawah supaya rasanya sedap. Terima kasih. Selamat mencuba. Steamboat!